Saudara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan kondisi Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo saat ini dalam kondisi baik-baik saja. Retno mengatakan kabinet solid dan dirinya berkomunikasi dengan semua menteri. Ditanya soal isu mundur dirinya, Retno menjawab dengan komitmen kerjanya saat ini. Hal ini disampaikan Retno di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Sebelumnya sejumlah menteri dalam kabinet Jokowi diisukan mundur, salah satunya adalah Retno Marsudi. Isu mundur dalam kabinet merebak seiring dengan dinamika dalam Pilpres. Retno kan diisukan sebagai salah satu yang mau mundur. Bagaimana? Percaya enggak? Sekarang aku tanya, percaya enggak dengan intensitas saya bekerja seperti ini? Percaya enggak? Yuk, bye-bye. Ini lagi berarti enggak bakalan mundur kamu ya? Makanya aku nanya, dengan intensitas pekerjaan saya seperti ini, komitmen untuk bekerja, kira-kira percaya enggak? Tapi kabinet baik-baik aja ya? Baik-baik saja.